Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Warakat. Jadi syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan na barakallahu fikum tata cara mengurutkan dalil. Sudah kita lewati kemarin, nah apabila ada dua dalil yang zahirnya berseberangan, yang satunya qat'iyyah, satunya dhanniyah, maka lebih didahulukan yang qat'iyyah yang penunjukannya pasti, bukan dugaan, bukan sangkaan. Mahum. Na'am barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kalau dalil itu ternyata na'am barakallahu fikum, yang satunya umum, satunya khusus. Paham ya? Ada dua dalil. Dua-duanya sahih, cuman yang satunya lafadznya umum, yang satunya lafadznya khusus. Itu bagaimana? Apakah kita dahulukan yang umum atau bagaimana? Itu nanti barakallahu fikum ada dua kaidah yang penting. Naam. Yaitu idza ja'a an-nasu, apabila datang nas atau dalil. Naam barakallahu fikum. Al-awwal 'am wa tsani khas, wajaba hamlul 'am ilal khas. Paham ya? Wajaba hamlul 'am ilal khas. Artinya apa? Apabila datang dalil yang satunya umum, satunya khusus, maka wajib membawa yang umum kepada yang khusus. 'Amun makhsus namanya. Dia umum cuma dikhususkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ketika hadis yang sering antum dengar, laisa minal birri asyamu fis safari, bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini umum enggak nih? Umum siapapun yang mampu enggak mampu tetap bukan baik, bukan kebaikan. Enggak bagus dia puasa. Ternyata hadisnya ini umum, cuma dikhususkan bagi orang-orang yang merasa keberatan dan tidak mampu puasa. Misalkan dia mau safar. Dia orangnya lemah, enggak istilahnya lemah, dia lemah, kemudian gak mampu puasa, dia paksakan, nah itu gak baik itu. Maksudnya, justru lebih baik dia buka itu loh. Tapi kalau dia mampu, orangnya kekar, Masya Allah kekar, kuat, mampu misalkan, dia puasa boleh gak? Boleh, bagus. Paham ya? Jadinya seperti itu, amun makhsus, umum, nah barakallahu fikum, tapi dikhususkan itu loh. Lafadznya umum, benar, bukan kebaikan, semuanya tidak baik bagi orang yang tidak mampu puasa, dipaksakan puasa ketika safar. Umum gak itu? Umum, tapi khusus. Khusus bagi orang-orang yang tidak mampu tadi itu. Bagi orang-orang yang merasa berat. Karena biasanya kalau safar itu kan berat, capek. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal azab. Bahwasannya safar itu potongan daripada azab. Kenapa azab? Karena orang capek, letih. Kadang harus singgah sana, singgah sini. Harus makan di luar. Tidur pun terkadang di dalam mobil. Intinya letih. Paham ya? Seperti itu. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala al-imam al-amrit rahimahullah, illa ma'al khususi wal-umumi falyu'ta bitakhsisi la taqdimi, kecuali apabila kontradiksinya, tanakutnya itu antara khusus dan umum. Nah barakallahu fikum, antara khusus dan umum. Nah itu nanti yang apa? Yang umum dibawa kepada yang khusus. Nah barakallahu fikum, yang umum dibawa pada yang khusus. Nah maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan ikuti yang umum, tapi yang umum dibawa pada yang khusus, yang diamalkan yang khusus itu. Kita lihat kata beliau, illa ma'al khususi wal umumi falyu'ta bitakhsisi la taqdimi. Apa maksudnya? Kecuali kalau dua dalil itu ada yang umum dan yang khusus, maka yang didatangi itu yang pengkhususan tadi itu, bukan mendahulukan. Maksudnya apa? Bukan mendahulukan yang umum baru khusus, tapi apa? Yang umum dibawa kepada makna khusus. Paham belum? Seperti itu. Paham soalnya ya? Kita lihat dengan contoh lebih jelas. Qala syarih asabahullah ya'ni rahimahullah illa idza ta'arada 'amun wa khasun fa innana la nuqaddimul 'am. Kecuali apabila kontradiksi, berseberangan, seakan-akan zahirnya bertabrakan antara dalil yang umum dan yang khusus, maka kita tidak mendahulukan yang umum. Bal naqul, bahkan kita mengatakan hadzal 'amu makhsusun bil khas. Paham belum ini kaidahnya? Ini lafadznya umum,
cuma dikhususkan dengan lafaz yang khusus itu loh. Coba nanti dengan contoh lebih jelas lagi. Misaluhu contohnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fi ma saqata as-sama'u al-'ushr." Perhatikan Bapak ini penting sekali masalah zakat. "Fi ma saqata as-sama'u al-'ushr." Naam. Semua apa-apa yang tersirami air hujan, maka hendaknya dia mengzakatkan sepersepuluhnya. Nah, ini umum enggak ini? Umum. Semangka juga masuk, pepaya juga masuk, kemudian kentang juga masuk. Lafaznya gitu kan? Nah, maksudnya secara dohirnya umum itu. Semuanya masuk situ. Kemudian mau yang ditimbang atau yang lainnya masuk semuanya. Padahal ini nanti masuk yang barakallahu fikum yang khusus. Ini umum lafaznya awalnya. Soalnya semua yang tersiram air hujan, barakallahu fikum, maka hendaknya dia menzakatkan sepersepuluhnya kalau sudah sampai nisabnya. Nah, umum enggak ini lafaznya? Umum, tapi ternyata khusus nanti kita lihat. Hadal hadis itu yang benar hadal hadis itu ya. Itu hadal hadis saya. Naam, hadal hadis fihi umum. Hadis ini di dalamnya mengandung makna umum, umumun bin naw' wa umumun bil kam. Umum dari si jenisnya, jenis apa saja masuk, dan juga umum dari si takaran, baik yang di kilo atau yang ditakar atau yang semisalnya, intinya apa? Umum hadis tersebut. Mustafadun min ma fi qaulihi fi ma saqatis sama. Diambil diambil dari mana umumnya? Dari kata ma, pada ucapan Rasulullah SAW, fi ma saqatis sama, pada seluruh apa saja, apa saja yang disirami oleh air hujan, paham ini ya, tersirami air hujan, maka dia mengeluarkan zakatnya sepersepuluh. Ini perlu diperhatikan masalah zakat. Nah, barakallahu fikum, al-hubub, biji-bijian nanti, nah, tanaman atau yang ada zakatnya, itu dilihat dia disirami dengan air hujan atau disirami dia sendiri beli airnya, itu lain lah nanti, paham ya? Nah, kalau disirami air hujan, nah, maksudnya kita sudah gak capek-capek tumbuhnya hingga berbuahnya karena disirami air hujan tadi, barakallahu fikum. Nah, maka apa? Sepersepuluh, paham ya? Sepersepuluh. Tapi kalau ternyata airnya itu beli, kemudian barakallahu fikum, airnya harus apa? Harus beli, kemudian harus nyari atau misalnya susah, itu nanti tidak sepersepuluh, tapi berapa? Nah, seperlimanya, paham ya? Seperlimanya ya, seperlimanya, khumus. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nanti kita lihat nanti barakallahu fikum. Kita lihat dulu ini umum, ini paham maknanya ya, umum ya. Li'anna ma ismu usul, ma ini ismu usul. Wal ismu mausul yufidul umum. Sedangkan ismu mausul itu memberikan faedah umum. Paham ya? Nah, ismu mausul memberikan faedah umum. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Sekarang kita lihat wa ma'na qaulina umuman fil naw. Makna ucapan kita umum pada jenisnya, annahu yashmalu kullama saqatis sama' min hububin wa simarin wa fawaqiha wa bittikhin wa ghairi dhalik. Perhatikan Bapak ini. Maksudnya umum itu bagaimana jenisnya? Maksudnya mencakup seluruh apa saja yang tersirami air hujan. Perhatikan ya, mencakup seluruh apa saja yang tersirami air hujan, baik berupa biji-bijian, hubub biji-bijian, wa simar buah-buahan, fawaqih juga buah-buahan, bittikh semangka. Semangka juga masuk ini ya. Kalau lewat lafadznya umum, semangka pun juga ada zakatnya. Kalau lafadznya umum, paham ya? Tapi kita lihat ternyata bukan. Ternyata bukan untuk itu, tapi untuk yang barakallahu fikum, yang di kilo atau yang di timbang dengan apa? Dengan sa'. Nanti kita lihat nanti. Wal umum bil kam, wal umum bil kam, dan keumuman masuk dalam kategori kam ini mah jumlahnya. Umum kan jumlahnya, berapa saja intinya harus keluarkan zakat berapa? Sepersepuluh, paham belum? Padahal ada batasannya nih. Batasannya apa? Kalau sudah mencapai khamsatu awsuk, wiskun. Nah, barakallahu fikum, wiskun itu 60 sa'. Jadi kalau 5 awsuk berarti berapa? 300 sa'. Paham ya? Nah, 300 sa' kalau di kilo kurang lebihnya 900 kilo. Jadi kalau kurang di bawah 900 kilo itu enggak ada zakat. Berarti kan sudah jelas sekarang, oh ternyata harus ada batasannya. Naam, kalau lafaz awal perhatikan. Semua apa saja yang tersiram air hujan wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh. Mau di bawah 5 ausuk atau di atasnya tetap zakat. Lafaznya itu awalnya ya, ternyata tidak. Ternyata ada pengkhususannya, kita lihat.
Fa fi ma saqatu as-sama' min qalilin wa katsirin al-'ushr. Intinya semua yang tersiram air hujan sedikit atau banyak tetap mengeluarkan 1/10. Ini masih umum ini ya. Nah, datanglah dalil yang khusus, perhatikan baik-baik, ini penting ini masalah usul ya, masalah apa, masalah zakat. Summa inna hunaka haditsan akhar. Ternyata tiba-tiba di sana ada hadis yang lain yang sahih juga gitu loh. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsuq shadaqah. Tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya. Nah, barakallahu fikum, di bawah 5 awsuq. Paham ya? Di bawah 5 awsuq. Awsuq dapat dari wisq tadi ya. Satu wisq itu 60 sa'. Jadi tinggal 60 kali 5 berapa? 300-an itu, ya kan? Nah, barakallahu fikum, 300. Jadi nah barakallahu fikum, 300 sa' itu baru keluar zakat, mengeluarkan zakat 1/10-nya. Mahum. Nah, itu pun kalau airnya air hujan. Tapi nanti kalau airnya air dia nyari sendiri, harus ini, harus itu, maka 5 khumus. Apa maksudnya ya? Nah, sebagaimana barang tambang emas, perak, kalau antum misalnya gali di depan situ misalkan antum teman gini-gini ternyata nemu emas, emasnya itu ternyata melebihi nisabnya dan setahun masih ada terus, wajib zakat. Tapi zakatnya bagaimana? Emas temuan seperti itu, nah barakallahu fikum, mengeluarkannya khumus. Paham ya? Nah, tapi kalau antum emasnya nyari, kemudian ngumpulin, kemudian ini, itu nanti apa? Rubu' usyur. Ya, 1/4-nya, 1/10, 2,5%-nya. Paham itu ya? Itu semuanya diatur dalam kitab fikih mengenai mengeluarkan zakat, nah barang tambang atau yang semisalnya. Antum enggak sengaja tiba-tiba tangannya ngerok-ngerok namanya. Apa ini perongkolan? Bukan emas. Misalkan ya, emasnya itu bukan emas 1 kilo. Kan melebihi nisab enggak? Jelas, nisab kan teman 85 gram. Ya, maksudnya 1 kilo ini kemudian antum simpan cuma setahun, bagaimana ini ya? Keluarkan zakatnya. Tapi zakatnya beda karena nemu, kan? Rikas, namanya rikas. Barang tambang yang antum nemu. Namanya seperti itu. Kalau antum beli di toko-toko, toko semar atau apa, toko emas itu misalkan, itu lain lagi. Kalau itu nanti zakatnya rubu' usur. Paham belum? Mahfum insyaAllah ya? InsyaAllah ya? Nah, barakallahu. Nah, kalau belum paham gak masalah, karena pembahasannya di kitab fikih. Yang jelas, kesimpulannya ini, perhatikan baik-baik ini. Yang pertama umum, intinya semua yang tersiram air hujan wajib mengeluarkan 1/10. Paham belum itu benar? Tapi ternyata umumnya itu dikhususkan itu loh. Kapan mengeluarkan 1/10? Kalau di atas atau sampai mencapai 5 ausuk. 5 ausuk itu 300 sa'. Karena satu wiskun berapa tadi? Ini ditulis, ini jangan sampai bingung ya. Satu wiskun 60 sa'. Satu wiskun 60 sa'. Berarti kalau khom satu ausuk berapa? 300 sa'. 300 sa' itu kalau misalkan per kilo kita hitung, ya per sa' kita hitung 3 kilo. 3 kilo dikalikan apa? Nah, barakallahu fikum, 300. Berarti berapa? 900 kan? Ya enggak? 3 kali 3 berapa? 900 kan? Nah, 900 kilo itu baru mencapai nisabnya. Mengeluarkan zakat, nah barakallahu fikum, 1/10-nya. Nanti seperti biji-bijian, syair, gandum, beras pun Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih juga memasukkan situ beras. Nah, kita lihat. Intinya sudah paham salah ya, satu wiskun berapa sa' tadi? 60 sa', berarti kalau 5 ausuk berapa sa'? 5 ausuk berapa sa'? Satu wiskun berapa sa'? 60 sa'. Berarti kalau 5 ausuk, 5 wiskun berapa sa'? Enam kali lima berapa? 35, 30, berarti 300 labas. Matematika itu nggak masalah ya. Nanti nggak ditanya di akhirat, di kuburan ditanya satu tambah satu nggak berapa, nggak ditanya. Jadi nggak masalah. Tapi ya perlu dipelajari dikit-dikit. Itu aja. Paham ya? Nah nggak masalah. Yang jelas tahu ya sekarang satu wiskun berapa sa'sn? Berarti kalau 5 wiskun berapa? Kalau diperkirakan dengan kiloan 1 sa', misalnya 3 kilo, berarti kalau 300 sa' berapa kilo? 900 kilo. Nah, itu baru mengeluarkan 1/10-nya. Paham belum, antum? 300 kilo berapa sa' tadi? 5 sa'. 300 sa' tadi berapa kilo? 900. Jadi jangan keliru ya, jangan lupa ya. Kita lihat berikutnya.
Naam. Fa hadzal haditsu qad khassasa al hadits al awwal. Sungguh hadis ini telah mengkhususkan hadis yang pertama. Yang pertama kan masih umum tadi ya, yang pertama masih umum, ternyata hadis ini mengkhususkan. Wa huwa annahu la budda an yablugha khamsata awsuk, yaitu bahwasannya naam biji-bijian tadi yang tersiram air hujan itu harus mencapai 5 awsuk. Paham ya? Berarti kalau di bawah 5 awsuk tidak ada zakatnya. Fa idza kana indana arba'atu awsuk minal hubub. Kalau seandainya kita punyanya 4 awsuk, berarti baru berapa ini 4 awsuk? Baru berapa? Ya? 240? Benar? Benar ya? Benar ya? Ewa. Kalau masih di bawah 300 sa', na'am barakallahu fikum, fala zakata fih. Enggak ada zakat. Bimuktadal hadisani, karena dengan tuntutan atau dengan keharusan hadis yang kedua ini. Ingat-ingat ya, yang pertama umum dikhususkan dengan hadis yang kedua. Jadi antum nanti kalau jelaskan, misalkan ada orang tanya, "Ustaz, ada zakatnya enggak? Ini lagi panen apa? Gandum. Lagi panen beras ini, lagi panen padi ini. Nah, dapatnya berapa?" Dapatnya 500 kilo saja. Nah, 500 kilo berarti berapa kental? 5 kental saja dapatnya. Zakat enggak kira-kira? Enggak zakat. Paham ya? Zakatnya kalau dizakati kalau sudah sampai berapa kental? Kalau sudah sampai berapa kental? Loh, Ustaz. Itu jelas, cuman batasan yang pertama. Kalau sudah sampai berapa kental? 9 kental. 100 kilo 1 kental. Kalau 900 kilo berarti 9 kental. Kalau 1000 kilo 1 ton. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sini. Ayo, na'am. Mafhum insyaallah ya? Ayo, jangan sampai keliru ya. Jadi perhatikan baik-baik. Suatu ketika misalkan antum ditanya caranya gitu, karena ini penting sekali. Nanti pun dicek lagi itu bapak nanam padinya itu airnya air dari mana? Air dari pengairan, beli airnya atau air hujan? Itu lain lagi ya nanti ya. Nah, seperti itu. Cuman pembahasannya bukan di sini, ini sekedar menyebutkan globalnya seperti itu. Kita lihat. Wa fihi zakatu bi muqtadil hadis al-awwal fa nughallibus tsani. Kalau menurut hadis yang pertama ada zakatnya, walaupun di bawah khamsa awsuk pun zakat kalau hadis yang pertama. Tapi ternyata hadis yang kedua mengkhususkan hadis yang pertama. Yang seperti ini berarti bagaimana tadi kaidahnya? Wajib hamlul 'am ilal khas. Wajib membawa yang umum kepada yang khusus. Mafhum insyaallah ini. Ihsan. Mafhum Fajri? Na'am barakallahu fikum. Ini penting ya seperti ini. Dari 100 kilo berapa sa'? 100 kilo berapa sa'? Yang jelas bersa'-sa' ya. Yang jelas bersa'-sa' ya. Yang jelas bersa'-sa'. Kalau 300 kilo berapa sa' tadi? 300 sa' berapa kilo tadi? 900. Nanti tinggal dibagi-bagian sendiri ya. Yang jelas nam aslinya itu ada sa'. Nah, sa' itu kan 4 mud. 4 mud 4 raupan ini ya. Orang zakat itu kan 1 sa', itu ada yang ternyata nah, barakallahu fiikum, nabawi itu beda-beda juga tergantung sanadnya yang bersambung, ada yang 2,8, ada 2,5, paham ya? Bahkan kalau seandainya kita ingin sisanya sedekah 3 kilo sudah. Satu sa. Paham ya? Nah, di kedapan 3 kilo. Nah, kalau dihitung 3 kilo berarti 3 kali tadi itu. Paham ya? 3 dikali 3. Jadi 9.900 kilo. 9 kental baru ada zakatnya. Berapa zakatnya berarti? Ya berapa zakatnya yang dikeluarkan? Sepersepuluhnya. Hitung-hitungannya nanti. Yang jelas itu sudah paham ya. Qala al-mu'allif wa asbahullah wa naqul fil haqiqati la ta'arudahuna. Pada hakikatnya enggak ada ta'arud, enggak ada pertentangan di sini. Li anna ghayatana fihi anna tsani khassasal awwal. Dikarenakan ujung-ujungnya, puncaknya itu yang kedua ternyata mengkhususkan yang pertama. Berarti kalau yang pertama itu umum, yang kedua khusus, maka yang kita bawa yang mana? Yang khusus kepada yang umum atau umum kepada yang khusus? Umum kepada yang khusus. Mafhum insyaallah? Nah, berikutnya. Wa kadzalika aidan bin nau. Seperti itu pula nau jenisnya. Kalau antum lihat hadis yang pertama, ini semua yang tersiram air hujan, hatta kubis atau kubis antum, kubis pun jadi zakatnya juga karena tersiram air hujan. Semangka juga masuk. Ternyata kita lihat
Falladhi yuwassaq ya'ni yuj'alu awsaqan wa ahmalan, bahwasanya yang diukur apa yang ditakar dengan wiskun, barakallahu fikum, huwal makil. Yang ditakar tadi yang takaran, takaran masih bisa di kilo atau dengan sa' itu. Idzan la budda an yakuna ma saqata as-sama'u mimma yukal. Jika demikian berarti yang harus dikeluarkan zakat, yang kena air hujan itu adalah yang bisa dikiloin atau yang bisa ditakar dengan sa' tadi. Paham sana ya? Satu sa' berapa mut? 4 mut. 4 mut itu 4 raupan. Paham ya? Nah, sekarang kalau antum misalkan mau beli mut, nah biasanya jual ya di sana banyak di Arab Saudi ini banyak sekali, cuman beberapa ikhwah sekarang sudah punya. Di antaranya punya sanadnya itu, nah barakallahu fikum Syekh Abu Fairuznya sanadnya langsung dia. Jadi mut nabawi. Nah, bagus sekali. Alhamdulillah sudah punya juga. Nah, barakallahu fikum itu kalau ditakar sekitar 2,8. 2,8 itu. Nah, 2 kilo lebih 8. Nah, seperti itu. Yang jelas barakallahu fikum hidakumullah. Naam. 1 sa 4 mut tadi itu. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hidakumullah. Li'anna ma la yukalu lam tajri al'adah bi tawsiqi. Dikarenakan sesuatu yang tidak dikiloin atau tidak ditakar dengan sa tadi itu. Naam, secara adatnya tradisinya ya tidak ditakar dengan apa? Tidak ditakar dengan wisq. Wadhalika fi ahdin Nabi SAW, padahal itu di zaman Rasulullah SAW. Maksudnya kalau seperti semangka itu enggak ada gitu loh. Semangka itu kan enggak disuak. Paham ya? Enggak mungkin kan. Semangka itu suatu buah yang dinikmati saat itu juga gitu loh. Paham maksudnya ya? Begitu matang dinikmati. Jadi kalau atom suak enggak bisa. Nah seperti itu. Barakallahu fiik. Bitih kan semangka. Kita lihat berikutnya. Misalun akhar, tentang yang lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Ini perhatikan baik-baik, ini penting sekali ya ini ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kalian mengenai anak-anak kalian, pembagian warisan. Pembagian apa? Harta warisan. Harta warisan dibagi kalau sudah yang punya harta meninggal. Kalau belum meninggal bukan harta warisan, tapi hibah pemberian. Amun. Jadi kalau ada orang ungkapkan, ini punya siapa tanahnya? Ini warisan dari bapakku. Lah bapakku mana? Bapakku masih hidup. Berarti keliru ungkapannya. Paham ya? Kalau pemberian ketika orang tuanya masih hidup, ya maksudnya pemilik warisan itu masih hidup, bukan warisan namanya, tapi hibah. Paham belum ini ya? Hibah itu bebas, mau diberikan banyak pun silakan. Tapi untuk masalah warisan, lelaki harus lebih banyak daripada perempuan, hukum global seperti itu. Jadi jatahnya laki-laki dua kali lipatnya jatah perempuan. Paham belum ini? Nah, masalah warisan ini ya, jangan sampai keliru ya. Termasuk penghalang untuk mendapatkan warisan, tiga perkara. Pembunuhan, kekufuran, perbudakan atau budak ya. Tiga ini penghalang untuk mendapatkan apa? Warisan. Jadi kalau awal mulanya mau dapat warisan kok malah dibunuh bapaknya, jadi dapat warisan enggak? Enggak dapat. Masuk dalam kaidah yang akan kita lewati nanti apa? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, justru dia dihukum untuk diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Paham ya? Terburu-buru. Nah, mendapatkan warisan atau misalnya kita lihat. Lidzakari mitsul hadzil unsayain, untuk anak laki-laki itu dua kali lipatnya atau seperti dua seperti bagian dua wanita. Maksudnya dua kali lipatnya wanita. Paham maksudnya ya? Kalau misalkan perempuan dapatnya dua, laki-laki dapat berapa? 4. Apa maksudnya ini? Mahfum Ibnu Umar. Ayo, jadi perlu diperhatikan baik-baik ini, pembagian warisan harus sesuai dengan syariat, tapi kalau hibah bebas. Intinya saling ridho. Hibah itu pemberian sebelum meninggal orang yang punya harta itu. Bedakan insyaallah ya. Tapi kalau warisan setelah meninggal, warisan itu masuk dalam kategori tarikah, harta peninggalan. Paham ya? Itu pun dibagikan dengan terburu-buru. Lihat dulu bapaknya itu meninggal, punya hutang enggak? Kalau punya hutang, harta tinggal tadi untuk bayar hutang dulu. Dicek, ternyata di bukunya dicek toko sebelah 5 juta, sebelahnya 10 juta, sebelahnya lagi 5 juta misalkan, dikumpulkan, dilunasi dulu. Setelah dilunasi bagaimana ngecek dia berwasiat atau enggak? Kalau dia berwasiat, nah tunaikan wasiatnya dulu. Setelah itu nanti jangan lupa juga untuk masalah perlengkapan jenazah ngambil dari situ juga. Mulai dari ngundang ambulan, yang gali kuburan katanya gaji juga kan itu kan? Diambil dari harta si mayit tadi. Setelah itu silahkan dibagi warisannya. Paham belum? Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Naam.
Kita lihat barakallahu fikum hadil ayatu 'ammatun, perhatikan baik-baik ini. Ayat ini umum. Fatashmalul aulad al-ahrar wal 'abid. Ini mencakup semua anak, anak yang merdeka atau anak yang budak pun juga masuk. Wal auladul mukhalifin fid din wal muwafiqin fih, dan anak-anak yang apa? Yang berbeda agama atau sama agamanya juga masuk. Padahal yang namanya untuk masalah warisan harus sama-sama agamanya. Orang kafir enggak bisa mewarisi orang muslim. Orang muslim enggak bisa mewarisi orang kafir. Bapak kita kafir misalkan, na'udzubillah, hartanya MMN. Antum muslim dapat warisan enggak antum? Enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa seperti itu, paham ya? Sebaliknya juga, bapaknya muslim anaknya kafir, bapaknya ninggalkan harta yang kafir enggak dapat juga. Paham ya? Kita lihat nanti. Jadi, antum paham baik-baik. Ayat ini umumnya bagaimana umumnya? Umumnya itu mencakup semua anak-anak. Anak yang merdeka, anak budak pun masuk juga. Anak yang agamanya Islam dan agama yang lain Islam juga masuk. Paham belum? Masih umum gitu kan? Li'anna waladakal mamluk waladuk. Karena anakmu yang dia diperbudak itu juga anakmu. Wa waladakal ladhi yukhalifuk fid din waladuk. Dan anakmu yang berbeda agama juga anakmu. Paham belum ini? Umum gak ini? Umum. Nah, dikhususkan sekarang. Rabi hadithi Usama bin Zaid. Di dalam hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, na barakallahu fikum, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafira. Seorang muslim tidak mewariskan atau tidak mewarisi orang kafir. Walal kafirul muslima, tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim. Paham belum ini? Ini berarti khusus itu loh. Ternyata syaratnya harus muslim. Paham ya? Syaratnya harus muslim. Kalau enggak muslim enggak dapat warisan. Paham belum ini? Mafhum antum? Ayo na'am. Khassas hadha al-hadithu 'umum al-ayah. Hadis ini ternyata mengkhususkan ayat. Fanaqul huna, maka kita katakan di sini la nuqaddimu syai'an 'ala syai'. Di sini kita tidak mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lain. Bal naqul hadzal 'am khussisa bil khas wa la tartib. Maksudnya bagaimana? Lafaz yang umum ini dikhususkan dengan yang khusus tadi itu. Paham belum ini? Yang masalah warisan itu lidzakari mithlu hadzal unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk anak laki-laki mendapatkan dua kali lipatnya bagian perempuan itu diperuntukkan kalau muslim dan kalau merdeka, bukan budak. Mohon soal ini ya, ini perlu diperhatikan baik-baik. Ini tentunya pelajaran usul sangat penting sekali, diantaranya untuk memahami apa? Memahami beraneka ragamnya dalil itu loh. Dalil itu macam-macam, enggak dalil itu cuma itu aja, terkadang ada yang umum ada yang khusus. Nah kalau kita enggak belajar seperti ini bingung ini. Kok dalilnya umum ini, bagaimana ini? Yang diambil yang khusus atau yang umum? Bawalah yang umum kepada yang khusus. Mafhum insyaallah? Naam. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masalah urutan dalil bagaimana? Ada dalil qiyas, ada dalil Al-Qur'an Sunnah. Dahulukan Al-Qur'an Sunnah, tinggalkan qiyas itu loh. Paham ya? Tapi bila perlu menggunakan qiyas, enggak masalah selama qiyasnya qiyas sahih. Mafhum Abdurrahman? Ayo naam. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu aslabahu Allah. Perhatikan baik-baik, kita lanjutkan biar cepat selesai. Wa nutqa qaddim an qiyasihim tafi wa qaddamu jaliyahu 'alal khafi. Ini mengenai na barakallahu fikum, dalil yang nutq yang diusapkan Al-Qur'an was sunnah itu lebih didahulukan daripada qiyas. Qiyas yang jali lebih didahulukan daripada qiyas yang khafi. Paham belum? Apa tadi ulangi? Apa yang sebelumnya? Dalil yang mentuk yaitu Al-Qur'an Sunnah lebih didahulukan daripada qiyas. Mafhum soal ini ya? Ayo nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Kata beliau di situ. Naam, qawlu rahimahullah wan nutqu qaddim al-muradu bin nutqi al-kitab was-sunnah. Yang diinginkan adalah nutq yang diucapkan itu Al-Qur'an Sunnah, karena Al-Qur'an mentuk, as-sunnah juga mentuk. Mentuk itu diucapkan. Antum kalau baca hadis diucapkan enggak? Nah, baca Al-Qur'an diucapkan. Li'anna al-Qur'ana kalamullah was-sunnah kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah dan as-sunnah juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuma an-nutqu, kedua-duanya diucapkan. Mafhum soal ini ya? Aywana am barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya itu as-sunnah. Mafhum soal? Naam. Yaqulu rahimahullah, qaddimil kitab was-sunnah 'ala al-qiyas. Jadi jangan ngandalkan qiyas. Orang-orang kalau pintar usul biasanya ya, ana sudah jumpai berkali-kali itu, dinasihati dengan dalil itu kadang ngeyel dia. Ini kok ada usulnya seperti ini kok? Nah ini dalilnya.
tapi kan usulnya seperti ini, kok dia malah ngedepankan usul itu loh. Padahal kalau dia paham yang namanya Al-Qur'an As-Sunnah itu aslil usul, paham ya? Sumbernya usul-usul yang ada ya Al-Qur'an As-Sunnah itu. Kok malah didahulukan usul, kok ada usul seperti ini? Lah ini dalilnya ini. Nah itu kan dalil. Ini usulnya. Akhirnya ke depan usul, oleh karena itu para ulama nasihati, jadikanlah usul itu ilmu alat. Usul ini bukan ilmu ghoyah ya. Seperti nahwu sharaf itu ilmu alat juga, bukan ghoyah. Ghoyahnya itu memahami Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Dah itu jangan sampai keliru ya. Karena seringnya ada jumpai berkali-kali orang yang pandai usul biasanya diingatkan dengan dalil itu ngayal ya. Kaidahnya usul ini bagaimana ini usulnya ini. Tayyib itu usul, tapi kan ada yang lebih usul lagi itu loh. Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih usul enggak? Lebih asli enggak? Lebih sumbernya lagi Al-Qur'an Sunnah. Nah, Allah musta'an. Jangan seperti itu barakallahu fikum. Yang namanya dalil itu enggak bisa dilawan. Al-Qur'an was sunnah enggak bisa dilawan. Qaddimil kitab was sunnah al qiyas. Dahulukan Al-Qur'an Sunnah daripada qiyas. Wa hadha wadihun, ini jelas sekali. Li'anna al-qiyas dalilun aqliyun yaqau fihi al-wahm. Dikarenakan qiyas itu dalil yang secara akal yang bisa jadi terjadi apa? Waham, kekeliruan. Waham atau waham? Wahamu, terjadi wahamu. Bedakan wahamun dengan wahmun. Kalau wahmun itu apa wahmun? Kalau waham lawan dari dzan, jadi dugaan sangkaan, tapi kebanyakannya keliru itu wahmun. Tapi kalau wahamun artinya apa? Ghalatun. Artinya ghalatun, keliru artinya. Jadi antum caranya ini nanti wawu ha mim tinggal diubah dah haknya sukun atau di fathah. Kalau haknya di fathah setimbang dengan ghalatun. Wahamun ghalatun, itu sudah selesai. Jangan bingung ya. Naam. Kalau wahmun tadi itu lawan dari dzan tadi. Naam. Dikarenakan qiyas itu dalil akal yang terkadang terjadi kekeliruan di dalamnya. Wa nutqa dalilun sam'iyun yajibu qabuluhu. Sedangkan nutq yang diucapkan, dalil yang bisa didengar, yang wajib kita menerimanya, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalul dzalik, contohnya, qala qaumun, berkata sekelompok kaum, yajuzu lil mar'ah an tuzawwija nafsaha bi nafsiha. Allah musta'an, ini berbahaya sekali ini. Artinya apa? Diperbolehkan bagi wanita menikahkan dirinya dengan sendirinya. Jadi dia enggak perlu pakai wali, langsung datang ke laki-lakinya, aku nikahkan kamu denganku, dengan yang jadi wali aku sendiri misalkan. Nah, itu boleh katanya. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan wanita boleh menjual barangnya sendiri. Ada seorang wanita, dia punya mobil, jual mobilnya boleh enggak? Nah, dikiaskan itu arahnya. Kiasnya fasid ini ya. Nah, berarti sama aja. Bagi sebagaimana wanita boleh jual barangnya sendiri, dia juga boleh jual dirinya sendiri itu loh. Kias enggak ini? Kias yang fasid, kias yang batil, kiasnya iblis laknatullah alaihi. Allah musta'an, hati-hati ini. Perhatian baik-baik itu. Contohnya adalah ada sekelompok kaum berkata, "Ya juzul lil mar'ah an tuzawwija nafsaha bi nafsiha." Diperbolehkan bagi seorang wanita menikahkan dirinya, na'am, dengan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanpa ada wali. Paham belum? Tanpa ada wali. Kama yajuz, ini kiasnya, batilnya ini, lihat-lihat ini. Sebagaimana diperbolehkan antabi'a malaha bi nafsiha, sebagaimana diperbolehkan wanita menjual hartanya dengan sendirinya. Dia jual mobilnya sendiri boleh, jual motornya milik dia silakan. Idza kanat hurratan rasyidatan balighatan, syaratnya menurut mereka apabila wanita itu sudah merdeka, berakal, dewasa, boleh dia menikahkan dirinya sendiri. Keliru enggak ini? Keliru. Keliru enggak? Keliru, karena berseberangan dengan dalil. Dalilnya nanti tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, harus ada walinya, itu hukum globalnya. Jadi kalau enggak ada wali bagaimana? Kalau enggak ada wali sama sekali menggunakan wali hakim. Wali hakim sekarang setingkat KUA itu ya. Kalau enggak ada sama sekali. Tapi upayakan kalau ada ya walinya itu yang berhak untuk menikahkannya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Wa hadha qiyasun, ini qiyas. Ya'ni idza malakat an tabi'a amwalaha kullaha falaha an tabi'a nafsaha lizawjiha. Maksudnya kiasnya, perhatikan baik-baik, apabila dia saja mampu memiliki dirinya untuk menjual hartanya seluruhnya, nah maka boleh juga dia apa, menjual dirinya untuk suaminya tanpa ada wali. Wa tuzawwija nafsaha bila wali, dan dia menikahkan dirinya tanpa wali. Ini keliru, ini pendapat yang lemah ya, pendapat yang keliru. Nah, barakallahu fikum, yang mencontoh seperti ini diantaranya ada Syiah Rafidah barakallahu fikum, mereka yang dikenal dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak.
Jadi mereka mengatakan nikah itu boleh sepekan dua pekan, sehari dua hari yang penting bayar apa? Mahar katanya. Padahal bukan mahar, itu pelacuran namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu, hati-hati ya, hati-hati. Nah, di Indonesia sudah ada, di Indonesia sudah ada yang namanya Syiah Rafidhah, cuman enggak nampak. Enggak nampak karena mereka memiliki akidah namanya at-taqiyah, menyembunyikan aslinya. Di antara ciri-cirinya kalau antum jumpai orang kadang salatnya gini. Allahu Akbar, tangannya gini, Pak. Sedekah satu, kedua biasanya dia kayak membawa kalung itu, tapi kalungnya itu sini bandulnya kayak tanah. Kalau sujud tempelkan itu nanti. Dia nggak mau sujud ke lantai-lantai yang ada, nggak mau. Kata mereka najis itu, tanah yang suci, tanah Karbala, tanah terbunuhnya Husain katanya. Allah musta'an. Itu diantaranya. Yang berikutnya dia punya musola sendiri di rumah biasanya. Musola sendiri, dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin biasanya ya, kecuali darurat menurut mereka. Jadi punya musola sendiri, masjid sendiri. Kemudian contoh yang lainnya juga, ciri-cirinya adalah apa? Di rumahnya biasanya ada gambar-gambar Khomeini. Paham ya? Yang mereka gelari dengan Ayatullah Al-Uzma katanya. Tanda kebesaran Allah Ta'ala yang besar katanya. Khomeini itu. Allah musta'an. Kemudian kalau untuk masalah sholatnya, tasyahudnya, asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah, ada alinya gitu. Paham ya? Kalau masalah adzannya ditambahi hayya 'ala khairil 'amal. Setelah hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, ditambah lagi hayya 'ala khairil 'amal. Nanti kalau buktikan antum ke Yaman sana. Kalau ke Yaman, dari Yaman sudah dengar. Karena Syiah sana banyak Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu enggak jauh beda dengan Syiah Rafidhah, hanya saja masih di nah barakallahu fikum dikatakan kaum muslimin. Tapi kalau sudah ekstrim seperti Syiah Rafidhah kufar, akfar minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada yahud wan nasara. Kita lanjutkan barakallahu fikum, sekedar selingan saja. Intinya kias ini kias yang rusak, kias yang batil. Seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, dikiaskan karena dia boleh menjual mobilnya sendiri, menjual hartanya sendiri, ini kias yang batil. Walakinnahu kiasun batilun li mukhalafatihin nas, akan tapi itu kias yang batil dikarenakan menyelisihi dalil. Perhatikan baik-baik itu, wa huwa qaulur rasul, yaitu sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Fahuna qaddamna an-nas 'ala al-qiyas, di sini barulah kita dahulukan nas daripada qiyas. Nas itu dalil, enggak usah bingung nas itu apa sih, nas dalil, nas itu ya. Nah seperti itu, jadi antum kalau bingung ditulis sendiri situ ya, nas itu dalil, ngartikannya nanti biar antum tuh enggak bingung gitu loh. Wal qiyasu al-musadim lin-nas, sedangkan qiyas yang berseberangan bertabrakan dengan dalil, yusammihi al-ulama, para ulama rahimahullah menamakan fasid al-i'tibar, qiyas yang rusak pandangannya, yakni anna i'tibarahu fasidun, bahwasanya pandangannya, anggapannya sudah rusak, la ibrata fihi, tidak dijadikan patokan. Paham belum nih? Qiyas yang fasid, qiyas yang batil adalah qiyasnya iblis laknatullah alaih. Wa qalu rahimahullah wa qaddamu jaliyahu alal khafi, masalah qiyas pun kita mendahulukan qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Qiyas yang jali itu qiyas yang gamblang, jelas, terang-terangan. Qiyas yang khafi, qiyas yang tersembunyi atau samar. Mahum? Ya'ana barakallahu fikum. Kalau kecepatan atau paham? Enggak masalah ya. Ya ikuti saja na'am. Yang jelas mudah insyaallah. Kita lihat. Wa qaddamu ai al-ulama rahimahumullah, para ulama rahimahumullah, mereka mendahulukan jaliyahu, mendahulukan qiyas yang jelas gamblang, ay jaliyal qiyas alal khafi, daripada qiyas yang tersembunyi atau samar. Wa hadha wadihun. Ini jelas sekali, yakni fima idza ta'arada qiyasan. Perhatikan baik-baik itu, kalau berseberangan kontradiksi antara dua qiyas, dahulukan qiyas yang mana? Yang jali daripada qiyas yang khafi. Paham belum ini? Paham salah? Ya, paham. Kita lihat. Ahaduhuma jaliyun wasani khafiyun fa innahu yuqaddamul jali. Salah satu di antara keduanya jali, itu jelas gamblang qiyasnya. Yang kedua khafi, tersembunyi atau samar, maka didahulukan yang jali. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Wal qiyasul jaliyu, qiyas yang jali, qiyas yang jelas gamblang, huwa makanatul illah fihi mujibatan al-hukm. Qiyas yang apa? Qiyas yang illah yang ada di dalamnya itu mengharuskan langsung munculnya hukum. Paham ya? Jadi jelas-jelas ada illah, ada sebab, langsung ada hukumnya. Itu namanya apa? Qiyas yang jali. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ya, na'am. Wal qiyasul khafi huwa qiyasud dalalah. Qiyas khafi itu qiyas dalalah, hanya semata-mata yang ditunjukkan saja. Nah, itu pun ada kemungkinan apa? Enggak tepat atau ada kemungkinan berseberangan.
Wa min ba'dihi, dan setelahnya qiyasus syabah. Ya syabah juga setelahnya, karena qiyas yang paling kuat qiyas apa kemarin? Qiyas illah. Kama madha, sebagaimana sudah kita lewati. Wa hadha taqdim wadihun. Pendahuluan ini sudah jelas. Li anna al-qiyas al-jaliyya la yumkin li ahadin an yu'arida fi. Dikarenakan qiyas yang jali, qiyas yang jelas dan nampak dan gamblang, tidak memungkinkan seorang pun untuk menentang atau mengkritiknya. Namanya wal qiyas ghairal jali, sedangkan qiyas yang tidak jelas yumkinul mu'aradatu fi, masih mungkin untuk apa? Dibantah, dikritik. Li annahu khafiyun, karena masih samar-samar. Fayuqaddamul jali walal khafi, maka didahulukan yang jelas yang gamblang daripada yang tersembunyi. Misal dzalika, contohnya qala qaumun, ambil lagi, berkata kaum, contohnya perhatikan, yajri riba fil fawaqih, qiyasan al bur, jauh sekali ini. Buah-buahan itu ada ribanya, dikiaskan pada bur. Bur itu semacam gandum ya. Wa qala akharun, ada juga yang mengatakan kalau ini yang pertama ini kan khafi gitu loh. Yang kedua, yajri riba fil ruz, qiyasan al bur, lebih mendekati ini. Ada ribanya. Beras itu dikiaskan dengan bur, itu gandum. Ada kemiripan enggak? Kemiripan. Tapi kalau semangka dikiaskan dengan bur dan gandum, mirip enggak kira-kira? Semangka bulat, gandum kecil-kecil itu. Dikiaskan, jauh enggak? Jauh enggak? Jauh. Nah, ini yang kedua. Ada yang berkata bahwasanya ada riba pada beras itu dikiaskan pada bur. Wala yajri fil fawaqih, tapi enggak ada kias pada buah-buahan. Kita lihat, tapi tidak ada riba pada buah-buahan. Fal qiyasus tsani qiyasun jaliyya, ya kan? Qiyas yang dua jelas itu loh. Kalau beras dan gandum mirip, dikiaskan bisa itu loh. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu lebih berhati-hati kalau antum punya beras yang bagus atau punya beras yang jelek, mau ditukar yang bagus, dijual dulu yang jelek untuk beli yang bagus. Itu lebih berhati-hati. Walaupun lafadznya dalam hadis enggak ada lafadz beras, tapi dikiaskan itu loh. Paham ya? Ini pendapat yang kuat Syekh Ibnu Baz bahwasanya rus itu beras itu dikiaskan dengan bur atau syair masuk. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum, itu untuk berhati-hati aja. Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, wa dzalika li'anna ar-ruzza mutabiqun tamaman lil bur. Dikarenakan yang beras itu sama persis, hampir mirip dengan bur. Nah, fa huwa misluhu makilun. Maka dia yang semisalnya makil bisa ditimbang, ditakar, wa huwa misluhu muqtatun. Dan juga dia yang semisalnya apa? Iktata yaktatu, jadikan makanan pokok juga. Paham ya? Muqtatun, dijadikan makanan pokok ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sama-sama beras juga makanan pokok, gandum juga makanan pokok orang Arab sana. Paham ya? Dijadikan roti, khubus atau yang semisalnya. Wa wa misluhu mudakharun, dan juga beras atau gandum ini sama-sama di apa? Sama-sama disimpan. Nah, wa amal fawaqihu fala tuwafiqul bur. Adapun fawaqih, buah-buahan tidak mencocoki bur, illa fi wahidin faqat, kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu at-tu'm, ada rasanya dan bisa dimakan. Paham ya? Semangka bisa dimakan, bur juga bisa dimakan. Tapi kan lain. Semangka kalau antum simpan malah busuk. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Tapi kalau bur kan awet. Kita lihat. Idzan, jika demikian, yuqaddamul qiyas al-jali al-qiyas al-khafi. Didahulukan qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya, bi'idznillah subhanahu wa taala, walhamdulillahirabbil alamin.